Renungan Alkitab berjudul Sunat Hati, Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sahabat Alkitab, kunci untuk mengasihi Tuhan adalah perubahan dari dalam hati yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga seseorang bisa dengan rela hati melakukan perintah-perintah Tuhan tanpa dipaksakan. Kita manusia cenderung ingin mengubah orang lain atau keadaan sekeliling dengan mengandalkan kekuatan dan hikmat sendiri. Tandanya adalah kita menjadi kecewa saat kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemimpin yang sangat baik, sangat lembut, sangat intim dengan Tuhan, seperti Musa, sampai akhir hayatnya, tidak dapat mengubah hati orang Israel. Yang dapat kita lakukan adalah tetap mengasihi dan bersedia menjadi alat Tuhan untuk membawa orang-orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tuhan sendiri dalam hikmat, waktu dan kehendak-Nya, mengubah keadaan sekeliling kita. Kita ingat, dalam bidang-bidang tertentu, mengubah diri sendiri saja sulit, apalagi mengubah orang lain. Yuk, terus menyerahkan hati kita untuk disunat oleh Tuhan. Perubahan hati yang sejati berpusat pada Tuhan, dan hasilnya adalah hidup. Hidup yang sesungguhnya, permanen, kekal selamanya. Tuhan Yesus menyertai dan mengasihi dan memberkati kita semua.